Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mirza Legawa, selamat datang di Legawa Gadget. Sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk support channel Legawa Gadget. Terima kasih. Pada gadget review kali ini saya akan mereview sebuah kamera yang sudah kita unboxing sebelumnya, yaitu ini dia Canon M100. Di sini saya akan mencoba untuk kualitas videonya, kemudian fotonya, dan semuanya menggunakan mode auto, full auto. Jadi kayak misalnya teman-teman yang masih sangat awam di dunia fotografi itu bakal gimana pengoperasiannya nih, full auto, jadi bakal kayak gini nanti hasilnya. Nanti saya akan jalan-jalan ke tebing Breksi, mungkin orang Jogja pastinya tahu. Oke, saya siap-siap dulu sebelum berangkat, dan kita ganti kamera ke Canon M100 dulu. Oke, sekarang sudah menggunakan kamera EOS M100. Bagaimana hasilnya dengan kamera sebelumnya dengan kondisi studio seperti ini? Dan untuk mikrofonnya, saya menggunakan mikrofon bawaan dari kameranya ya, soalnya nggak ada mikrofon eksternal di EOS M100. Oke, langsung aja kita berangkat. Let's go! Oke, kita udah sampai di wisatanya Tebing Breksi. Bisa lihat dulu pemandangannya. Ini saya menggunakan mikrofon bawaan. Jadi jadinya gimana kualitasnya? Kemudian untuk modenya ini full auto ya. Untuk stabilannya saya juga menggunakan dari bawaan kameranya. Jadi semuanya auto. Bagaimana hasilnya? Cukup stabil ya sepertinya. Saya cari yang pasti tapi jadi ini tempat wisatanya. Fungsinya auto bagaimana? Apakah sini cukup jelas? Oke, oke. Bagaimana untuk stabilannya? Kemudian suaranya juga bagaimana? Bisa lihat. Kita tes untuk stabilannya ya. Saya akan naik tangga. Sekarang kita ke tujuan utama, yaitu oke. Kita cek untuk stabilannya, naik tangga yang cukup tinggi. Ini ya di puncak. Sekarang kita cek untuk kecepatan fokusnya. Oke, lagi cukup cepat ya jaraknya. Oh, oke, ini maksimal di sini ya. Sekitar ya 15 cm 20 lah. Cepat sekali untuk autofocusnya. Oke, sekarang saya di malam hari, bagaimana kualitasnya? Apakah banyak noise atau cukup terang? Kita lihat ya. Walaupun malam masih cukup ramai. Kita coba jalan ke balik aja. Kebetulan saya nggak bawa jaket, jadi dingin banget. Pakai lebih lagi nggak? Suara kan lebih tinggi banget.
Ini dia. Bagaimana untuk malam-malam, stabil atau tidak? Untuk fokusnya masih cukup cepat ya. Ini bagus banget. Dan masih cukup ramai. Oke, kita kembali ke mobil. Oke, saya rasa udah cukup ya untuk jalan-jalannya, udah malam. Saya juga nggak pakai jaket, dingin banget. Ini untuk kualitasnya di malam hari cukup bagus ya. Oke. Oke, sekarang saya berada di dalam mobil. Bagaimana untuk kualitas mikrofonnya? Pastinya lebih bagus ya, soalnya kondisinya itu kedap. Dan kita di sini sudah mencoba ketiga situasi atau bahkan empat situasi. Yang pertama itu di studio, kemudian yang kedua daylight, yang ketiga low light, dan yang terakhir ini di dalam mobil dengan satu sumber cahaya doang ini. Dan bagaimana hasilnya? Dan menurut saya untuk autofocusnya ini bagus, dan saya sangat merekomendasikan ya untuk Canon M100, soalnya bentuknya itu compact dan enak banget dibawa-bawa, serta autofocusnya sih yang paling nyenengin dan enak banget. Jadi gak usah ragu-ragu untuk yang mau membeli Canon M100. Oke, cukup sekian untuk video Legawa Gadget edisi review Canon M100. Apabila ada masukan atau saran, boleh banget tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe channel Legawa Gadget supaya saya lebih semangat lagi dalam membuat video. Saya Mirza Legawa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.